ya, bangun datar, tentukan luas daerah yang diarsir, sudah ada gambarnya itu ya. Jadi kita gunakan ini. Nah, ini perlu diperhatikan, kita di sini ada berapa segitiga? Sebenarnya ada tiga ya. Itu apa saja? Pertama ini ke sini, sini, sini ya. Yang kedua adalah ini, sini, sini, sini. Yang ketiga adalah ini ya. Nah, untuk mempermudah, ini saya kasih huruf saja supaya lebih enak dipahami. Jadi ada A, misalkan A, B, C, D, E ya. Nah, kita hitung luas satu-satu. Yang pertama saya hitung, misalkan menghitung luas segitiga ABC ya. Tentunya rumus luas segitiga itu di mana-mana rumusnya sama, yaitu apa? Setengah alas kali tinggi gitu ya. Kita hitung setengah alasnya tentunya 8, tingginya berapa? Tingginya adalah ujung C-nya itu berapa? 12 gitu ya. Tinggal adik-adik coret ini sama sini, 4, kita hitung. Berarti 4 kali 12 adalah 48 ya. Nah, ini 48 cm persegi. Kemudian yang kedua, kita hitung luas segitiga misalkan A, B, D. Nah, ini ya. Berarti rumusnya sama ya. Rumusnya sama. Kita gunakan segitiga, berarti setengah alas sama ya, alasnya berarti 8, tingginya tentunya tinggi adalah A ke D nya A tingginya berapa tadi? Ujungnya D itu berapa? Adalah 8. Kamu coret 8 sama 2 nya ini 4, berarti sama dengan 32 cm. Kemudian yang ketiga, kita hitung luas segitiga A B E gitu ya. Ini berarti setengah alasnya adalah 8, tinggi ABE berapa? Itu di 5 gitu ya. Nah, ini saya coret lagi dengan sini 4, tentunya 4 kali 5 sama dengan 20 gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung semua. Yang paling penting adalah ini. Ini konsepnya untuk menjawab luas daerah yang diarsir gitu ya. Baik, kita hitung. Jadi di sini luas daerah yang diarsir ini, luas yang diarsir adalah berapa? Jadi di sini menghitung luas segitiga luas ABC ini, kamu tambahkan dengan luas ABD gitu kan, kemudian kurangi. Nah, ini hati-hati karena dia kan ditumpuk sebenarnya, segitiga ABC dan ABD itu ditumpuk sehingga memunculkan segitiga baru, itu segitiga ABE. Oleh karena itu ABE itu kita kalikan dengan 2 kali ya. Jadi 2 kali luas ABE karena ditumpuk gitu ya. Jadi sini berapa? 48 ditambah 32 dikurangi 2 kali 20. Ini adalah 80 ya. Dikurangi 40, tentunya 40 cm persegi. Ini adalah luas daerah yang diarsir.